Aku kan mau bikin ini buat menelusuri sejarah rumah gitu ya. Jadi aku akan mencari beberapa rumah yang dirobohkan. Nah, dari rumah yang roboh itu malah aku bangun sejarahnya. Jadi aku mau mencari artefak rumah itu, dulu ada sofanya apa, ada foto apa. Semua aku kumpulin, sama aku foto retro gitu ya, aku foto. Terus juga penghuninya aku ajak foto di tempat itu, dengan membayangkan ruang tamunya di mana gitu. Jadi ini masih gagasan awal. Ini insya Allah aku mungkin minggu terakhir bulan mulai tak bikin gagasan. Jadi beda dengan karya aku sebelumnya, dia akan lebih membicarakan bukan ke medium fotografi. Cuma fotografi tak pakai, membangun sejarahnya rumah yang sudah roboh itu. Jadi kalau di sini memang banyak rumahnya sedang dirobohkan gitu. Dan anehnya kalau biasanya orang-orang merobohkan rumah kalau di kota-kota besar langsung dibangun. Kalau di sini banyak rumah dirobohkan dan ditinggal saja. Jadi aku juga pengen tahu sebenarnya ngapain rumahnya dirobohin setelah itu nggak dibangun lagi gitu. Banyak sekali di sini. Tapi kalau dilihat dari site-nya itu adalah rumah awal. Rumah pertama, setelah itu ada rumah-rumah sekitarnya yang mungkin punya anak istrinya mungkin ya. Ya, anak-anaknya gitu. Setelah ini orang tua yang meninggal mungkin dirobohin. Karena aku ada dua yang sudah aku tahu itu tetangga depan rumahku itu kayak gitu. Terus punya mertuaku juga kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau orang Jawa kan dulu rumah terus luas halamannya. Anaknya lalu sekitarnya gitu kayak mengelilingi gitu. Ini setelah mereka meninggal itu mungkin nggak ada yang mau nempatin juga ya, karena rumah-rumah biasanya dirobohin tahun rumah bangunan 50-60an ya. Juga nggak bagus secara kualitas. Karena gempa kemarin kan banyak yang roboh karena memang buruk kualitasnya rumah-rumah tahun itu. Tapi kenapa nggak dibangun lagi itu yang belum ketemu alasannya. Ah, makanya aku yang tanya ngapain kamu nggak bangun lagi. Jadi yang di Selasar solo project ini, saya ngembangin karya-karya ini dari berangkat dari karya yang pernah saya kembangin di pas di TA itu, pas zaman masih S2. Itu merupakan masalah tatapan dan foyer, dan ya masalah itu sih masalah melihat atau memang menatap akan sesuatu tatapan itu sendiri. Jadi beberapa karya ada yang cuman di solo project ini bener-bener di extend sih, maksudnya di expand, nggak cuman kalau dulu kan fokusnya cuma di layar TV HD gitu, udah di portrait udah gitu aja satu seri gitu. Tapi dari awal emang kalau cita-cita pengen bikin tunggal, nggak pengen kayak gitu, nggak pengen yang mirip semua gitu, benang-benangnya kelihatan di visual gitu, tapi nggak pengen kayak gitu, pengennya ya pengen bervariasi aja gitu secara visual. Cuman ada satu rootsnya itu ya, tentang tatapan itu sendiri. Ya, ada yang dekat banget sama TA itu ada lima karya sih. Yang dekat banget sama TA itu 3. Itu masih portrait, itu berhubungan terutama pakai dengan seragam dan model perempuan. Apa aja yang profesinya itu satu polisi, kedua itu pramugari. Salah satu perusahaan favorit saya, ketiga itu bank, karyawan bank. Ya, jadi ada dua karya pakai proyektor itu, visualnya itu mata kanan dan mata kiri sih diceritakannya gitu. Itu saya gambarkan sebagai mata saya. Jadi itu ada dua keseharian yang berhubungan banget sama, yang hampir habisin waktu buat itu gitu di hidup terus sehari-hari itu.
pertama itu kerjaan yang benar-benar nggak sama sekali nggak ada hubungannya sama karya saya, itu ngedesain layout gitu. Di situ juga saya ngeras, di situ dapat banyak banget ketika kerja ngantor gitu, itu ternyata banyak dapat ide gitu karena lingkungan kantornya, karena tiap hari ngedesain, dan itu juga baru ngerasa kalau misalnya ngedesain itu sangat dekat banget dengan gambar gerak gitu, sangat dekat dengan layar gitu. Dan selama ini kan layout itu dianggap kayak udah kayak nafas aja gitu, tapi wah, ternyata emang ada hal-hal yang penting gitu yang sangat basic banget di dalam gambar gerak gitu, gambar gerak komputer gitu. Itu jadi hal yang penting juga gitu. Terus kedua itu visualnya, perjalanan di jalan dihabisin di situ kan, karena ya bisa dibilang saya mobile gitu, nggak bisa diem satu tempat gitu, harus terus mobile kemana-kemana, ketemu orang, datang ke acara atau ada satu yang harus dikerjain gitu, perpindahan ruangan gitu. Jadi kayak perjalanan tuh kayak sebenarnya ruang kosong yang sebenarnya kita nggak bisa ngelakuin, cuma pindah gitu, pindah dalam satu lorong gitu, terus di situ kosong aja, cuma yang ada cuma jalan, dan kadang otomatik jalan gitu, nah, tujuan kok sini udah gitu. Kadang di sini banyak mikir gitu si kepala tuh, gerak terus gitu si kepala. Dan pas yang kerjaan yang kantoran itu yang ngelewat itu juga sama, jadi kayak otomatik gitu. Tapi di situ kotak jalan sebenarnya, malah lebih jalan dengan dua aktivitas itu gitu, daripada diem cari inspirasi gitu, kayak bersemedi gitu nggak bisa gitu. Jadi mending kayak gitu aja gitu sekalian, walaupun emang kayak kerjanya tuh kadang emang bikin misalnya lagi asik tiba-tiba ada kerjaan ya emang nggak enak juga, cuman saya ngerasa dengan saya ngantor itu sebenarnya otak tetap jalan, kreativitas terus jalan gitu, ada lingkungan segala macam yang selalu hidup gitu. Dan itu kenapa mata juga itu kayak ini mata yang dieksploitasi terus gitu untuk menatap gitu. Ya, itu karyanya idenya udah lama, jadi kebenaran dapat ruangan di ruang B itu antara sebel dan beruntung sebenarnya. Jadi lu pengennya di ruang sayap lah, karena bisa dipuasai ruangannya. Tapi pas dapat ruang, disuruh ruang itu, kayaknya jadi ada apa sih kesempatan yang jarang gitu untuk dapat ruangan besar gitu, jarang banget. Dan itu karya yang di situ bakal itu dari sketsa yang ada dari 2 tahun yang lalu yang nggak pernah terrealisasikan karena agak sulit untuk dapat ruangan yang ideal gitu. Nah, itu pakai ruangan Selasar yang ujung itu pakai motor yang muter, itu muterin 360 derajat continue terus, pakai proyektor itu, proyektor itu nanti nyorot video saya lari jadi muter kayak muterin ruangan gitu, jadi kayak berlari itu kayak ingin kabur sesuatu dari sesuatu tapi ingin juga mengejar sesuatu gitu. Makanya judul Light Chaser gitu, kita kayak ngejar satu tujuan itu yang sebenarnya apa sih, untuk apa gitu, terus ngapain, tapi terus dikejar gitu. Dan itu kayak akhirnya kayak muter aja, nggak kemana-mana, jadi cuma muter aja gitu, chasing apa ya, muter di dalam lingkaran gitu, berputar dalam lingkaran, berada dalam lingkaran. Dan itu kan lay chaser juga kan, si gambar itu dia diumpamakan kalau saya lari itu saya bisa ada di situ tuh karena cahaya gitu, dan saya kayak mengejar cahaya. Thank you.